Nggih. Halo guys, apa kabar semuanya? Hari ini saya ingin berjumpa dengan bapaknya yang sedang mau membangun bikin apa, Pak? Bikin apa ini, Pak? Bikin partisi kamar. Oh, ini tanah. Tanah sama apa? Pasir sama semen. Oh, pasir sama semen. Iya. Ini adonannya bagaimana? Maksudnya apa asal dicampur gitu, apa ada ukurannya, Pak? Ada ukurannya. Iya, ada. Ada ukurannya, iya. Ini untuk tembok apa bikin dinding, Pak? Dinding. Oh, bikin dinding. Kalau dinding ukurannya kalau saya pakai yang sama sih. Iya, kalau Bapak biar awet gitu temboknya. Biar bagus temboknya. Ini campurannya, adonannya. Persentasenya berapa, Pak? Satu ember. Tiga pasir ya? Iya. Satu ember tiga pasir. Ada yang satu ember lima pasir, yang satu ember empat pasir. Berarti kalau yang bagus satu giga. Oh, satu giga itu apa, Pak? Satu ember semen. Tiga pasir. Itu. Ya. Itu digunakan untuk, maksudnya untuk dinding. Itu. Plaster dinding. Plaster dinding. Yeah. Kalau buat temboknya sama. Sama. Oh, kuat, sama. Itu sama. Kuat, Pak. Kalau pakai bata, ya. Oh, ini Mbah. Kalau pakai hebel, kan pakai bata merah. Kalau pakai hebel tuh pakai lem, ini ya MU namanya. Oh. Pake lem kalau pakai hebel. Iya. Yang putih ya gede tuh. Ini kan bata merah. Ukurannya 1:3 gitu. Ini bikin satu kamar, ukurannya kamar berapa, Pak? Itu ukurannya kamar 4x6. 4x6 habis berapa bata merah, Pak? Bata merah ya? Kalau bata merah tuh ukurannya 1 meter. Itu berapa isinya? 5 biji. 1 meter. 75 biji. 75 biji. Jadi ya. Habis berapa? Ya tinggal per meterannya. Jadi 4x6 tuh berapa? Oh, 4x6 28. 28 bagi 75. Oh, dibagi 75 ya. Harus pakai kalkulatornya itu. Harus pakai kalkulator. Kurang lebih 14 meter. Kurang lebih 14 meter. Oh, gitu ya, Pak. Ya. Terus satu kamar itu bisa selesai berapa hari, Pak? Oh, kalau untuk tergantung tukangnya. Oh, gitu. Kalau profesional yang umum banyak. Kalau untuk umum umumnya satu kamar tuh dari bata sampai meter sampai ngati, kurang lebih 10 hari. 10 hari ya, Pak. Itu sudah rapi sama ngecatnya apa belum, Pak? Belum. Oh, belum, masih. Masih 2 hari. Saya ngobrol dengan Bapak siapa? Tugiono. Pak Tugiono. Ya. Asalnya dari mana, Pak? Wonogiri. Dari Wonogiri. Ya. Di sini menetap apa merantau, Pak? Saya. Iya. Saya merantau. Oh, merantau. Iya. Sudah berapa lama, Pak? 27 hari. 27 tahun. 27 tahun. Berarti ibaratnya ke kampung cuma endang mudik gitu ya, Pak? Ke kampung? Iya. Enggak. Kemarin enggak kampung, enggak pulang. Oh, enggak pulang ya. Anak sekolah di sini. Oh, enggak, maksudnya kalau Bapak ke kampung itu mudik gitu. Mudik, iya. Tapi iya. Tinggalnya di sini. Wonogiri. Iya. Wonogiri ya, Pak, 27 tahun. Memang kalau di Wonogiri enggak ada ini, Pak, orang sewa-sewa gitu buat tukang. Ada, cuma kan problemnya kan UMR-nya kecil, Mbak. Oh, perbandingannya. Kalau dulu kan kalau kita dulu kan Jakarta mau menang tuh nasib. Jadinya ya kerja di perusahaan saya. Oh, dulu di perusahaan, ya, Bapak. Pernah di Kentucky, pernah. Restoran pernah kerja di kolektor pernah. Oh, kolektor. Di Tangerang pernah. Oh, pernah. Gitu. Wah, berarti Bapak udah malang melintang di pernah, oh, pernah. Gitu ya, Pak. Udah. Terus sampai karir terakhir Bapak ya. Di ini juga sambilan tuh. Oh, gitu. Kalau ini juga dagang. Ada bisa lektoran. Oh, kalau Jakarta bangkrut. Dagangnya karena pandemi ini parah. Oh, Bapak Bapak kemarin dagang. Ya. Karena pandemi. Pandemi hancur. Hancur. Sewa ruko tuh 29 juta setahun. Rukonya enggak ketutup ya, Pak? Sehari dapat 100 ribu, untungnya mana enggak tutup.
Oh, sehari dapat 100.000. Iya. Terus sewanya? Sewanya 29 juta. 29. Enggak ketemu ya, Pak, kalau buat orang usaha ya. 4 bulan aja enggak dipakai udah tinggal gitu aja. Istri ada masih? Ada. Anak, ada berapa, Pak? Anak 3. Ini yang Bapak ini kulinya. Hah? Saya kulinya. Saya mandornya. Woi, Pak. Kulinya asli. Kalau bapak dari mana? Jawa Timur. Dari mana, Pak? Bojonegoro. Ini kalau pemborongnya. Oh, ya. Ini bapak pemborongnya. Di sini sudah berapa lama, Pak? Satu minggu. Oh, jadi bapak dari Bojonegoro ke sini? Oh, di Jakarta udah lama. Berapa? Bapak ini 27 tahun. Bapak berapa? Bapak berapa tahun di sini? Di Jakarta. Iya. 80. Saya masih ini ya, Pak. Iya. Iya, dari 80 ya. Dengan Bapak siapa, Pak? Sutresno. Pak Sutresno. Ini Bapak pemborongnya? Iya. Ini di dalam ada tukangnya juga, Pak, yang kalau bedanya di kampung sama di kota apa, Pak? UMR-nya. UMR kecil. UMR-nya 100. Kalau di 180. Oh, gitu ya, Pak. Per hari lepas. Lepas ya. Gitu ya, Pak. Oke, Pak. Terima kasih ya, Pak, informasinya tentang bagaimana membuat adonan dari semen tadi, campuran buat itu ya, Pak. Sekian dulu, guys. Terima kasih.